Mas, aku tidak menuntut kamu banyak uang, tapi menuntut bisa sih pikirnya besar gitu loh, Mas. Yang gede gitu loh. Ya bisa kedengeran suaranya sampai ke belakang sana. Sadar, Mas. Enggak, maksudnya itu. Nanti kan pakai toa musola itu kan juga bisa loh. Tidak gitu juga loh, Mas. Bukan pakai toa musola juga. Kan itu lebih itu suaranya itu lebih nyaring, lebih jauh mentalnya. Terlalu irit, ini calon suamiku piye toh, Mas? Mas, bodoh ngari tau orang ini pak. Pak, rumah sangkung woy. Hawannya yang ini gitu. Piye mah manggil suka tau orang apa lo. Nek ngini gitu is. Maksudnya is. Beras lah. Ini. Ora kalah kalau rumput Jepang wih. Nggak kalah gitu. Wah. Artisnya udah jagung. Artisnya udah jagung. Sementara kontennya libur. Info ngarit, dikira ngarit ya ini. Udah jagung. Urung bayaran. Resik bandane. Liane aku bar traweh ora yo pilih turu. Beh. Jesus lek ora diserang carane kaya ngene iki yo tenan lho iki. Iso ra poso tenan. Nek kepen-kepen sitok loro ora masalah, Mak. Lanjutnya ngono. Nek kepen-kepen sampe kepala piro ngono ora yo lempo. Lek ora disetel iki yo. Beh. Wah. Mas, Mak. Penting besok poso. Mas madang sek. Ora, Mak, masalah. Kok dengaran maksudnya? Lah iya no, masuk sapi sing durusi mbok ya aku ya durusi no. Yo lek kuwi panggah maksudnya. Panggah tak openi lek kowe. Ya wes ayo ndang maem sik. Dulang aku lek ndak dulang. Iya wes ayo lungguh kene dulang. Ngendi? Kene iki rapopo? Ndak samar kira kene minggu. Ora wes ayo rapopo ayo. Yo lek ngono. Ngene yo. Kar nyetel lagu ngene sing enak. Lagu apa? Lagu Minang kuwi. Lagu Minang sing ndi to, Mas? Ora usah ngertakne kowe. Penak maksudnya lek usum ngene iki, panas ngene iki ngrungokne kuwi. Lagu Minang ngono iki. Sing jajal disetel. Dido kok dulang apa ora aku? Oh iya lali. Ah. Kok enak men dengeran iki kan maksudnya.
Yo enak toh. Tapi enak kurang ya? Apa sing kurang? Setelah lagu Minang mau enak lagi. Mas nyaman anak dewe? Gak gitu ya. Dulangan ya. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Nurut bunda gini ya, kalau bunda gak nurut sama aku nanti aku cari ganti. Aku rambut aku semoteng, wajah aku skin carein gitu. Gitu aku gitu ya, aku ini gitu. Gimana aku gitu? Jangan gitu. Ya udah nurut. Ya gitu. Enggak apa-apa. Ini karena aku melambangkan cintaku ini tidak pernah main-main dengan wanita yang aku cintai dan aku sayangi. Biarlah kini denganku segala mimpi indahku berlari. Maja di pom panik enggak ojo koyo ngono Pak ora enggak ngono kok nesu to tidur di sini juga bisa ini ngono konsep e yen enggak serius aku pengen ngerti arek iki nesu kok soalnya enggak tahu nesu ngono lho panik. Nesu kuwi lho, aja nesu. Ndak iso nesu. Coba anggo dilon. 1 menit kemudian. Love you. Nah. Ora iso. Wis, ndak iso pokoke. Ndak iso nesu, Mak. Paham dhewe kowe. Ora iso. Azan itu loh, kamu jangan marah, ayo turun. Sholat. Sholat itu kan aku selalu mendoakan agar kita bisa dipertemukan loh. Ya sudah, kalau aku kamu selalu berdoa, terus semoga aku dipertemukan dengan jodohku, aku kan ngono toh. Kalau aku udah dibolehkan kesana, enggak apa-apa. Apa? Kalau aku udah dibolehkan kesana, enggak apa-apa, Mas. Nama penggemar kita Fauyun ya? Kok Fauyun? Fauzana Iyun. Bukan, Iyunnya harus di depan kan aku yang lagi toh. Ya udah. Iyun. Jangan pikirkan di situ, karena uang itu harus sisa untuk keberlanjutan hidup. Tidak selamanya kita mempunyai uang banyak dan tidak selamanya kita tidak punya uang gitu loh. Mas, aku tidak menuntut kamu banyak uang, tapi menuntut bisa sih pikirnya besar gitu loh, Mas.
yang gede gitu loh, ya bisa kedengeran suaranya sampai ke belakang sana. Itu anu loh, yuk. Itu bukan soundnya, itu power sama itu mixer. Nanti pemain keyboardnya nggak mungkin aku loh mas, kenapa ngirit? Nggak mungkin aku yang main keyboardnya, berarti kamu yang trompet, aku yang main keyboard. Nanti sadar enggak maksudnya itu, nanti kan pakai toa musola itu kan juga bisa loh. Tidak gitu juga loh mas, bukan pakai toa musola juga. Kan itu lebih itu, suaranya itu lebih nyaring, lebih jauh mentalnya. Terlalu irit, ini calon suamiku piye toh mas, mas. Gini loh. Ya jual lah sapimu satu. Bisa beli speaker yang lebih besar gitu loh, yang bisa lebih kedengaran. Karena sebagian dari iman udah loh pak, apa pak, enak alihnya aku. Gak ada sapi dokol lah sih. Anu pak, enggak ini, sing pengen anu yo, sing pengen nyumbang sound pak, sound system gue. Ntar dekor, yo hubungi nomor di bawah ini pak. Yang lagi, mas kalau itu sound systemnya, yang kedengeran cuma sapi kita aja. Enggak anu adik gue endorse yo. Gila endorse yang. Siapa yang mau endorse kita? Ada. Anu ya yang pengen kita nikah, sing pengen bangsor sama anu. Dekor pak. Sing 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 sing. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa gimana, nanti kita dibicarakan gitu loh, masuk ke lambe turah kayak mana. Nikah Mas Iyun dan Fauzana kena endorse, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan rungokkan perkataan orang. Aku loh kepikiran, nanti istrimu tiba-tiba kepikiran sakit kayak mana, enggak bisa lah membahagiakan suaminya. Jangan menyianya, kita itu harus butuh tabungan untuk nanti kan setelah nikah itu pasti ada momongan ya. Terus setelah momongan kan lahir cepret itu kan biayanya juga gak murah toh. Terus di situ ada ngakeko, kita harus beli wedus, kalau cowok ya dua wedusnya itu 4 juta, kalau itu 8 juta, itu harus dirinci. Mas, kalau kita habis-habiskan uangnya di acara nikah, nanti belum sayang kalau kita punya anak. Ya tinggal dicari lagi loh mas, kan kamu punya sapi banyak, ya tinggal dijual satu-satu. Nanti bisa petor, kan aku nabung itu kan buat jahit, jaga-jaga, nanti petor. Ya gak apa-apa lah, kan buat istrimu juga, buat anak-anakmu juga loh. Kok beli kali lah suamiku ini? Bukan pelit loh, maksudnya nanti kan anak kita kan lambat laun kan butuh mainan, sepeda Honda atau apa gitu kan, masa nanti ditumpah nih mas, kita aja kok saat kan? Seperti saya dulu aja belum nikah kamu udah pikirkan sepeda. Nanti ngake kok terus enggak, setiap baru habis kelahiran itu kan ada kamu hamil saja itu harus berbulan-bulan itu harus itu loh, harus cek ke dokter, setiap perawatan itu biayanya itu segini gitu kan, nanti kalau kita habiskan di acara nikah nggak bagus juga itu mas. Kamu loh nggak boleh perhitungan sama istri sendiri apalagi ke anak, masa kamu lebih perhatian sama sapimu itu. Bukan perhitungan itu, saya itu hanya mengajak hingga kita itu nikahnya jangan mahal-mahal, maksudnya nanti berarti ini kakean tukang Sony titik simpel nih rot anu mono ambil pansi kira-kira. Guys, mamasnya pengen nikah tapi belit, gak mau jual sapinya. Iya, dan nanti kalau kita seumpamanya ya, kita punya sapi 5. Nanti yang 3 ini dijual buat nikahan. Oh, berapa jual 3? 3, 60 juta.
LLE. 60 juta. Biaya pernikahan itu berapa? Buat nikah itu kalau di sini itu rata-rata 46 juta. Oh, 46 juta. Masih ada lah sisa 20. Masih 20. Dan nanti itu untuk biaya lahiran. Kalau kamu lebih minta mahal lagi ya. Mas, aku lahirannya karo ini aja. Lahirannya di tempat dukun aja biar bayarnya dikit gitu loh. Duh, jangan nanti anakku melihat ini loh. Dagunya ini panjang ini dulu aku lahir di dukun ini. Ini panjang ini dagunya. Ini kan dibekat dulu. Ini jadinya ini panjang ini. Ya gak apa-apa, lagian bapaknya pelit kan. Gak apa-apa lah. Peyok ini loh. Ya gak senter. Ya gak apa-apa. Gak senter ini. Rumah sakit, minta endorse. Kayak mana rupanya bapaknya. Enggak nak. Nanti kalau di bidan itu kan bisa ditoto loh. Hidungnya bisa ditoto gitu. Ayo mak. Oh iya ya. Iya, nanti kan setiap bulan itu habis nikah itu harus kontrol. Kalau udah hamil kan setiap bulan kontrol. Karena itu kan memerlukan biaya yang sangat banyak jika kamu menyembuhkan diri. Ya enggak usah kontrol. Kamu lo pelit enggak usah kontrol. Biarin aja sampai lahiran. Bukannya pelit loh, maksudnya ini itu untuk kebaikan nanti. Cobalah kan, ya kamu memang sekarang kita bisa mengumpulkan uang banyak kan. Siapa tahu, enggak tahu toh maksudnya itu kita itu kedepannya gimana gitu kan, enggak tahu maksudnya. Aku pengen nanti kalau nikah sama kamu mas, aku sholat tahajud. Aku bilang ke Tuhan, ya Allah bukakanlah hati suamiku. Biar bisa dia nafkahin kita sama anaknya. Jangan pelit-pelit, biar bisa dijual sapinya banyak-banyak. Biar gak bisa endorse aja lahirannya, pakai uang dari hasil sapinya. Nah, itu doa aku di sepertiga malam, mas. Tapi kamu jangan. Kamu itu kalau doa ya, kalau doa itu gini, sapinya banyak punya karyawan. Nanti kalau gak punya karyawan, itu sapinya banyak. Kalau yang ngarit aku sendiri, aku petor. Mati muda lah aku. Ya kan aku berdoa sesuai isi hatiku lah. Gak boleh bohong-bohong tentang hati. Dosa, mas. Tapi itu temanku pernah berdoa. Katanya dulu maksud mau nikah gini. Mas, itu yang lewat siapa barusan? Siapa? Tadi ada yang lewat, mas. Apa? Sumpah, tadi ada yang lewat siapa? Mana, di belakangku tau? Iya. Orang tuaku mungkin. Ah? Gini loh, itu temanku dulu itu ya. Itu bukan, barusan. Ya ibuku. Panggilnya apa ibu ya? Mak. Sama lah, mak. Mak. Sama bapak. Kalau kita nanti mami and daddy. Oh jangan. Kok jangan mas, walaupun kamu pelit, gak apa-apa panggil mommy daddy, gak apa-apa. Bagiku biar kita kelihatan kayak orang kaya gitu loh. Wah jangan. Mommy daddy, mommy enggak, daddy. Mana gini loh. Mana ini anakmu biye toh gitu. Papa gedang. Papa gedang kesini gitu. Papa gedang artinya apa? Itu papa gedang. Artinya apa? Itu teman-teman tahu pasti artinya apa. Apa artinya? Daddy ngaret. Virus. Pintunya nutup sendiri itu. Papa pisang. Papa pisang. Iya, pelepah pisang. Berarti anakmu manggil papa pisang. Iya gitu. Papa gedang. Iya. Aku lo gak mau. Aku pengennya dipanggil mau meninjik lagi deh.
Iya lo, aku lo lihat tadi lo, bukan lewat dari bawah, dari atas. Cek sebentar. Jangan lama-lama, aku takut. Jangan kamu kasih-kasih kayak gini. Benar loh mas, janganlah dia nggak bercanda aku. Enggak ada. Enggak ada mama loh. Ya Allah ya Tuhan. Enggak dipercaya loh aku.